kita mau makan rujak. Jadi bumbunya gula sama cabe sama sedikit air ya. Jadi ini gulanya asli dari Jawa ya. Terus kita makannya pakai buah dan sayur-sayuran 2 kilo. Ada bengkoang, nanas sama timun. Bengkoang, nanas sama timun. Ini taruh sini aja deh. Pertama kita coba nanasnya ya. Tanpa ini, tanpa apa? Tanpa dicocol. Jul, asam kali. Papa bilang manis. Berarti ini enaknya harus pakai saus. Kok saus? Sambal rujak. Sambal rujak. Langsung aja lah ya. Nanti coba sih. Ini gak tau cabenya berapa nih. Pokoknya bijinya banyak. Sebab. Makanya ini baru pas. Asamnya jadi berkurang karena ada manis sama pedes. Ya banyak pedes. Asam ya? Pedes. Asam. Makanya banyak dong. Jangan banyak-banyak. Karena sudah, sekarang kita coba timun. Jujur, enggak pernah makan timun di rujak. Gimana soalnya? Enggak rasa timun. Tawar dong. Apa sih ya? Dua kilo. Kayaknya enggak deh. Lama-lama pedes. Kenapa? Kemudian banyak. Kita langsung ngulek sendiri. Buka. Tadi gue udah makan soalnya. Bye. Loh. Kau? Lihatlah. Masih banyak pedas ditinggal. Kayak mana mau habis ini? Aduh. Baru berapa tadi? Satu, dua, baru tiga bowl udah kenyang kan? Nah, senang lagi lah. Pedas asam. Woi, kak! Kenapa? Bantu sini! Sabar. Cepatlah. Tengok. Apa nih? Rujak. Pedes banget. Gak kuat. Bijinya banyak banget nih. Bacaan berantem nih. Gak tahu. Itu kameramen yang buat. Berapa cabai?
15. Wah. 15 cabai aja udah pedes. Penak ya? Kuahnya enak sih. Awal-awalnya sih enak. Akhirnya seksara. Ini buahnya cuma ini aja nih. Cuma 3 macam aja nih. Iya, yeah, cuma 3. Aduh. Tapi 2 kilo. Langsung kerasa ya pedesnya. Jujur gue udah gak kuat. Terakhir lah, terakhir. Enak, segar. Gak kuat gue. Gak kuat karena pedes atau kenyang? Dua-duanya. Timo tuh meredakan ini loh, nggak pedes. Bengkongnya jangan salah kayak itu. Tadi dia nasinya manis tau. Kok sekarang langsung? Sedapku manis. Ini nggak bisa sih, habis. Kan udah gue bilang. Baik banget. Manis aja gue udah pernah nanya. Ah enggak, ini lupa. Gue gak kuat. Langsung. Gue gak kuat. Enak pedes. Manis banget, enak juga. Enaknya rasa. Ini manis loh, rasa saya dapat dari tadi. Ini makan pakai tin. Kita makan nasi dari Kobe gini ya. Kayak orang-orang zaman dulu gitu. Berdekatan pedes. Gimana? Banyak kali lupa. Tapi timunnya kalau gak dikasih cabai tuh gak enak. Kayak nggak ada rasa. Oke, lanjut lagi. Nah guys, karena bengkongnya udah habis, untuk pereda aja sih. Udah kita nggak tahu untuk potongin bengkongnya ya. Akhirnya apa dasar? Kecil banget. Berarti ini juga dipotong kecil-kecil. Ini dia. Ya. Guys. Ini enggak. Kok Anda makan bongkong saja ya? Ahem, ahem. Makan timun, biar rendah. Kenyang. Udah habis lagi. Berarti sama Ali. Burin sama Ali. Kita tinggal sedikit, bentar. Coba panggil Ali. Oke, karena saya udah kenyang. Kepedesan. Saya akan memanggil kedua adik saya lagi. Hello Denali, come here. Bantu saya untuk menghabiskan. Enggak segini. Kita pasti bisa. This bro. Masih segini. Enggak segini. Saya di sini pun aja. Kenapa ada di meja ya? Pakai aja dari tangan. Pakai orang juga. Jadi kenyang apa kombu? Ayo.
Serem ya. Nanti aja main mobilnya sama gue. Enggak. Apa? Kenapa? Yang gue cakep. Bawang apa tuh? Orang Jepang mah kerja kayak gini guys. Saya pikir ya, karena sepertinya kita nggak bisa sanana. Iya. Dua aja. Habis ini tuh bertiga pas. Enggak kuat lagi. Tiba kuat lagi man. Oke guys, sekarang udah selesai. Tengok udah habis karena dibantu kameramen. Kita semua udah kenyang juga. Buahnya enak, rujaknya juga the best lah yang bikin kameramen lah. Oke, pedesnya. Beneran pedes ini. Cabenya cabe Jawa, gulanya gula Jawa. Semuanya Jawa lah. Buah-buahnya semoga juga dari Jawa. Pakai cabe setan. Cabe Jawa. Cabe setan. Menurut kalian ini cabe apa guys? Komen di bawah, oke? Okay? Yang benar kita, dia, saya atau kalian benar. Oke guys, sekarang udah selesai. Kira-kira besok kita next video bakal makan apa ya? Kalau misalnya teman-teman ada saran lagi, silakan komen di bawah.